وخلق الجان من مارج من نار. Di sebelah pohon tuh, sebelah pohon tuh. Pohon yang gede itu, Pak? Iya betul, pohon yang besar itu. Ayo coba keluar. Assalamualaikum. Kalau gaib. Hadir. Tunjukkan wujud kalian, tunjukkan. Keluar. Apa itu, Om? Astagfirullahaladzim. Sosok pocong masih, Hati-hati masih, Assalamualaikum. Kamu penunggu sini? Masukkannya di penunggu di sini, Mas Afi. Astagfirullahaladzim. Kemana Mas Afi? Cari. Astagfirullahaladzim. Sebentar yang menempar pemirsa. Oh, enggak ada apa-apa di sini. Enggak ada orang. Selain saya sama Mas kameramen. Astagfirullahaladzim, la quwwata illa billah. Keluar. Ayo keluar. Hampir aja, Om. Ahmad itu sebenarnya ada tawon gitu. Ada tawon itu, Mas Evi. Awas. Mana Om tawonnya, Om? Balik sebelah sana. Ini, Om. Oh, itu ada, di dalam itunya ada ininya, ada sarangnya, Mas Evi. Kok bisa ya? Ini jatuh dari mana ini? Tapi udah terbang sih. Coba dicek ke dalam, pasti ada pohon, ada rumahnya di situ. Hadir, assalamualaikum. Keluar. Oh, astagfirullahaladzim. Seperti yang terbang tadi merah Mas Sebi ya. Seperti mata tadi, astagfirullahaladzim. Yang lembar, apa ini Mas Sebi ini? Ini kan pohon ini. Loh, ini seperti buah sawah, Mas Evi. Tuh. Kok banyak banget, Mas Evi. Ah, jadi sana, Mas Evi. Asalnya, Mas Evi. Coba, yuk. Ayo, Mas Evi. Cari. Yuk. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang lempar pakai... Oh. Ada yang nyala, Mas Evi. Ayo, dikit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu seperti matanya Mas Abi. Oh ini pohon sawo, Om. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin yang menjaga pohon sawo di sini, Mas Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini seperti kuntilanak, Mas Abi, tapi ini penjaga, ini kayaknya ini pohon sawo ini, Mas Evi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kamu yang menunggu tempat ini? Benar, Mas Evi. Dia kan yang tinggal di tempat ini, Mas Evi. Dia biasanya di atas, Mas Evi. Mungkin yang lempar kita ini sosok ini, Mas Evi tadi ya. Astagfirullahaladzim. Apa maksud kamu melempar saya? Hah? Astagfirullah, matanya Mas Evi. Astagfirullah. Ngeri banget, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Ini enaknya kita apain, Mas Evi, ini? Ini akan saya coba untuk apa, Mas Evi, menangkapnya ya. Akan saya tubruk, istinya apa saya... Ini, mudah-mudahan kena, Mas Evi, ini. Astagfirullahaladzim. Emang ini? Om jadi menubruk? Ya kan saya tubruk ini, Mas Evi ini. Menurut, Om? Iya, mudah-mudahan dia kena. Mudah-mudahan dapat. Assalamualaikum. Siapa yang menyuruh kamu tinggal di sini?
Hah? Astaga, ternyata katanya ini yang menyuruh. Kalau ini di sini nih seseorang, Mas Evi. Mungkin disuruh nunggu pohon sawo yang ada di sini, Mas Evi. Saya tinggal di tempat ini, di pohon sawo ini. Jadi benar kamu yang suka gentayangan di sini, mengganggu orang-orang yang mungkin lewat sini. Astagfirullahaladzim. Ini kalau lagi ini nyala, Mas Evi, mengerikan banget matanya. Astagfirullahaladzim. Apa kamu yang nyuruh itu yang punya kebun di sini? Yang nyuruh kamu? Astaga, ternyata benar, Mas Evi. Ternyata yang punya kebun ini, yang nyuruh sosok ini. Mungkin yang punya kebun ini meminta kepada apa namanya? Mungkin dukun apa-apa, suruh naruh setan di sini buat jagain ini, pohon sawonya ini. Ya mungkin dikiranya kita mau menyuri apa mau apa itu, Mas Evi, mau ganggu, mengerusak. Jadi dia lempar kita. Jadi intinya kita nggak boleh di tempat ini, Mas Evi. Sekarang kamu ketemu sama saya. Ini nasib kamu mungkin. Kamu harus ikut dengan saya kalau mau kamu mau. Hah? Apa mau saya hilang kamu dari sini? Dia cuman gini-gini doang, Mas Evi. Kita tebak aja, Mas Evi, ya. Gimana, Om? Kita tangkap saja ini. Lalu, saya harus tangkapnya sebelah mana ini? Ini sebelah sana, Mas Evi. Bismillah. Berdoa saja Mas Epi. Ini kan akan saya kunci dulu nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya tangkap kamu. Karena saya penasaran. Seperti apa aslinya kamu ini? Seperti apa mukanya kamu? Ini kalau kita dapat, Mas Evi, kita buka aja mukanya ya. Seperti apa, Mas Evi? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hilang, Mas Evi. Hilang kemana, Mas Evi? Lihat nih, Mas Evi, tadi terbangnya. Ternyata tembus, pemirsa. Langsung hilang begitu saja. Aduh. Pas sekali di sini tadi tempatnya, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Sayang tidak kena, Mas Evi. Dia keburu menghilang. Astagfirullahaladzim. Tuh, kita cari lagi, Mas Evi. Sebelah mana, Mas Evi? Coba keluar. Sebelah sini, Mas Evi. Ini pohon sawonya. Besar sekali ini pohon sawonya ini. Dia biasanya bertengger di atas biasanya, Mas Evi. Pas kita datang ke sini, waktu dia ngelempar itu dia di atas. Kita di bawah sana. Kita ke sini dia turun. Saya kira mau kena tadi. Waduh, malah ternyata tidak kena, Mas Evi. Sampai kaki saya sakit nih. Hadir. Keluar. Ayo kamu sosok. Yang bermata merah. Keluar. Tunjukkan wujud kamu. Tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Kemana? Tapi dia masih dekat sini, Om. Masih dekat sini, Mas Evi. Dia masih di area sini. Cuman dia belum berani menapakkan
wujudnya lagi Mas Epi. Adir, keluar. Assalamualaikum. Dia ini disuruh orang yang punya perkebunan di sini. Mungkin orangnya itu apa namanya? Minta bantuan ke ini Mas Epi. Dukun ya. Suruh menaruh jin apa siluman supaya tinggal di tempat ini, supaya menungguin perkebunannya ini. Ternyata kita yang nemuin di sini. Baru pertama sekali saya melihat apa jin seperti ini Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Hadir. Ini kalau ketemu Mas Epi, kan saya netralisir aja sekalian Mas Epi ya. Hilangkan aja. Boleh, Om. Hadir. Bau sawo nih, Om. Bau sawo yang menyengat, Om. Iya, Mas Epi. Bau banget. Sawo susuk nih, Om. Ini alamnya di sebelah sana hilang, Mas Epi nih. Coba sih, cepat Mas Epi. Itu seperti alam, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia muncul lagi di sana, Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Dia cuma mempermainkan kita nih Mas Epi ini. Sepertinya. Kenapa tadi kamu menghilang? Sekarang kamu muncul lagi di sini. Cuma berpindah tempat doang. Astagfirullahaladzim. Ada dia nyerang juga Mas Epi. Dia bisa menyerang juga Mas Epi. Karena kamu telah mempermainkan saya, terpaksa saya akan memusnahkan kamu. Bantu doa Mas Epi. Kita hilangkan aja Mas Epi. Serangannya kuat banget Mas Epi tadi. Ini bosonya sampai menyat banget Mas Epi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kuat ilah. Sudah berapa lama kamu di sini? Astagfirullah. Ternyata sosok ini sudah lama sekali Mas Epi. Katanya dari pertama pohon sawo ini ditanam. Sudah lama banget tuh, Om. Dia sudah suruh nunggu di sini Mas Epi. Ini berarti setia banget sama majikannya Mas Epi. Udah puluhan tahun Mas Epi. Astagfirullah. Majikan kamu ini dekat orang sini juga. Karena orang jauh Mas Epi. Jadi bukan asli penduduk sini. Dia meminta bantuan kepada dukun. Katanya dia ini suruh nunggu di sini. Apa termasuk pemilik kebun jeruk ini juga, Om? Iya. Berarti luas banget. Kan kebunnya luas banget ini. Makanya mungkin ketakutan apa namanya? Takut dicuri apa takut gimana jadi ditaruh sosok seperti ini di sini. Astagfirullahaladzim. Oke, kita hilangkan aja Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya kalau dia tidak mengganggu Mas Epi, kalau mengganggu manusia bisa berbahaya Mas Epi. Karena dia makannya juga ini bukan sembarang makan dan minum Mas Epi. Ini minumnya juga ya sepertinya minumnya darah Mas Epi. Matanya merah,
Makanya dia minumnya darah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya terbang ke atas tadi Mas Sofia. Alhamdulillah. Kayaknya ke atas Mas Sofia tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dia sudah pergi dari tempat ini. Sudah pergi dari tempat ini. Kemudian tidak muncul lagi. Dia tidak akan bisa apa namanya? Tidak akan bisa laporan ke majikannya, Mas Sofia. Jadi dikira majikannya ini masih dia masih ada di sini Mas Sofia. Ternyata sudah enggak ada. Masih ada juga Mas Sofi ya, zaman seperti sekarang ini menyuruh makhluk gaib untuk menjaga tempat ini. Kalau itu nggak boleh Mas Sofi. Kalau minta sesuatu harus kepada Allah yang Maha Kuasa, jangan minta ke dukun apa ke jin gitu. Apa sosok tadi itu berpengaruh sama buah-buah yang ada di kebun ini, apa nggak Om? Kalau dimakan ini Mas Sofi Om? Bisa jadi Mas Sofi, mungkin kalau dicuri ya, dicolong, bisa juga merasakan perutnya sakit. Tapi kalau ada yang makan beli jadi enak gitu Om? Iya itu intinya, jadi kalau ada yang makannya beli, punjang ini akan merasakan sangat enak sekali Mas Sofi. Tapi kalau dicuri sebaliknya gitu Om? Kalau dicuri sebaliknya, malah bisa menimbulkan penyakit. Karena mungkin gak tahu diapain sama sosok tadi, jadi bisa seperti itu Mas Sofi. Gimana Mas Sofi? Ya menurut Om, jadi masih ada sosok yang sengaja ditaruh di sini apa enggak Om? Buat menjaga-menjaga. Insya Allah ya, di sini, secara-secara sudah enggak ada Mas Sofi di sini. Cuma ini berarti Om? Cuma ini doang satu. Kalau mungkin besok-besok ditaruh lagi yang sama yang punya kebunnya enggak tahu Mas Sofi. Sama yang punya udah tahu kalau itu enggak ada ya Om? Iya betul. Ya.